Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita muat sawit replantingan dulu ya. Jadi di sini buahnya itu masih kecil-kecil. Ini replantingan yang dari pemerintah yang gratis itu di tebang waktu tahun 2019, kemudian ditanam tahun 2020, sehingga umurnya sekarang sawit itu adalah 4 tahun ya. Jadi kita panen rotasi itu 2 minggu sekali. Ya lumayan buahnya untuk 3 hektar itu biasanya 1 ton ya, tiap 2 minggu sekali. Ya itu lumayan. Karena 2 minggu sekali 1 ton dengan harga yang sekarang itu 2.560 itu wah luar biasa sekali, keuntungannya itu mantap sekali ya, cukuplah buat kehidupan sehari-hari. Ini kita ambilin brondolnya dulu. Tidak lupa saya mengucapkan kepada teman-teman yang sedang berpuasa untuk selamat berpuasa menjalankan ibadah Allah. Semoga puasanya tidak bolong-bolong, karena walaupun pekerjaan kita di sini sebagai petani pemuat sawit atau pemanen itu sangat berat, berpanas-panasan, dan tentu saja yang kita angkut ini berat dan ada di lapangan yang sangat panas. Semoga kita tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap berpuasa, tetap menjalankan sholat 5 waktu beribadah, karena berkah Ramadan itu juga dalam pekerjaan kita. Semoga dengan kita bekerja ketika puasa itu pahalanya semakin berlipat ganda ya sobat tani. Dan jangan beralasan untuk tidak tarawih ya, karena walaupun tarawih itu sunnah, itu pahalanya sangat besar sekali, setahun sekali, kenapa tidak. Jadi walaupun kita membawa sawit replantingan yang kecil-kecil ini, kita tetap bawa ke pabrik ya, karena buah kita ini buah matang yang berkualitas. Baik, semoga enjoy dengan videonya, selamat menikmati, mohon doanya untuk kita semua agar ibadah puasa kita diterima, dan doakan saya agar YouTube ini bisa berkembang, karena saya sudah bertahun-tahun YouTube tapi tidak pernah berkembang ya. Doakan saja kali ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap dilanjut videonya, masih ada beberapa menit. Enjoy.
Itu tinggal yang situ sebelah kiri, hanya sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan tidak ada. Ya, minumannya.
Thank you.